Kita akan masukkan ayam giling. Lalu ada 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. 1 sendok teh kecap ikan. Ada garam, gula pasir, merica bubuk. Jadi semua untuk bahan isiannya tinggal kita campur aja jadi satu. Ada minyak wijen dan juga telur. Ini telurnya kita kocok lepas terlebih dahulu. Dan yang terakhir kita masukkan 2 sendok makan tepung sagu.